Berikut pertanyaan atau soal belajar dari rumah untuk SD kelas 1 hingga kelas 3 edisi Rabu 6 Mei 2020. Yang pertama, tuliskan dua hal yang kamu ketahui tentang Ambon dan cerita tersebut. Nomor 2, A. Alat transportasi apa yang dapat digunakan untuk bisa sampai ke Ambon? B. Hal-hal baik apa yang dilakukan Wayan dan teman-teman terhadap Martha? Ketiga, Nisa dan Martha memiliki makanan favorit sesuai daerah masing-masing. Apa makanan favorit keluargamu? Tuliskan bagaimana cara membuatnya. Mintalah bantuan orang tua di rumah. Untuk menjawab pertanyaan ini, kamu bisa melihat belajar dari rumah di TVRI pada hari Rabu 6 Mei 2020 nanti. Berikut jadwal belajar dari rumah untuk PAUD, SD, SMP, dan SMA sederajat edisi hari Rabu 6 Mei 2020. Pukul 8 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat, ada jalan sesama edisi Panca Indra untuk PAUD dan sederajat. Pukul 8.30 hingga 9 waktu Indonesia Barat, ada Sahabat Pelangi edisi Bermalam di Rumah Nisa untuk SD kelas 1 hingga kelas 3 dan sederajat. Pukul 9 hingga 9.30 waktu Indonesia Barat, ada Mengenal Pantun untuk SD kelas 4 hingga kelas 6 dan sederajat. Pukul 9.30 hingga 10 waktu Indonesia Barat, ada tutorial penyutradaraan dan produksi artistik untuk SMP dan sederajat. Pukul 10 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat, ada bisnis hidroponik untuk SMA dan sederajat. Pukul 10.30 hingga 11 waktu Indonesia Barat, ada menjadi orang tua yang lebih baik untuk parenting. Pukul 21.30 hingga 23.30 waktu Indonesia Barat, ada film nasional edisi Perahu Kertas 1. Jadwal ini bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan TVRI dan Kemendikbud. Selamat belajar! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!